Ciblekannya. Terang. Leher-leher merah banget tuh. Ini apa Mas Bagus? Merah banget. Ini udah kena poles ya. Oh beda ya? Beda. Ini kalau, oh gereja tarungnya. Ini kenari-kenariannya sama kapas tembaknya enak banget Om. Enak. Ini mabum ya. Tuh. Sat. Assalamualaikum Mas Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas, yes. Waduh, gimana kabarnya hari ini? Datang lagi di kios Burungan Belia, kios yang ala kadarnya, kabarnya baik. Kabarnya selalu baik. Semangat dan mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Amin ya. Ya. Seperti biasa bagi yang belum tahu namanya kios Alhamdulillah yang lokasinya ada di Pasar Burung Pramuka dekat kandang CMS kalau enggak mie ayam Pak Dejono. Dan kalau kita mau tukar-tukar tambah yang penting barangnya jelek minus kita terima, yang penting cocok nambahnya. Baik reject maupun sehat tetap diterima, yang penting cocok. Cocok nambahnya. Nambahnya. Kamu kalau kirim-kirim gimana Mas Bagus? Kirim-kirim kita setiap hari pengiriman. Untuk cungko, kalau cungko yang di rumah belum gacor, dikasih ulet 3, jangkrik 3 ya. Ulet 3, jangkrik 3 untuk pagi. Sorenya kayak gitu juga sama. Maksudnya sering dimandiin. Hongkong. Jadi ulet Hongkong 3, jangkrik 3 kalau mau cepat gacor, kalau sorenya cungko. Sama. Sama, jadi pakai ulat tongkong juga. Oh, gitu ya. Terus disamparin dulu. Kalau di sini emang rata-rata real saya bunyi-bunyi semua. Gitu loh. Katanya ditambahin itu juga pakai nektar enggak sih kalau cukro? Nektar enggak usah lah. Enggak usah ya. Kalau alami aja ya. Alami lebih bagus sih kalau saran saya. Yang penting pudingnya diganti-ganti kayak kadang pepaya, kadang pisang, kadang jeruk gitu. Oh, dia lebih variasi kalau itu lebih gampang bagus bunyi ya. Terus kirim-kirim udah belum tadi? Kirim-kirim udah semua Jakarta bisa COD. Kalau luar Jakarta transfer dulu baru barang kita kirim. Oke, jadi seperti kalau itu ya. Kalau mau mantau di lapangan kita bisa. Beli ke lapangan, beli di lapangan gitu. Kita nunjukin nih burung ini, pantau lapangan nggak apa-apa. Kalau masuk apa enggaknya tergantung yang mau beli. Oke. Mau dibeli apa enggak. Seperti itu ya. Terima kasih banyak infonya Mas Bagus. Siap. Tapi ada info nih Mas Bagus. Katanya baru ready lagi tuh. Oh iya, jangan lupa minum madu kelanceng tambahari tambah strong. Berapa harganya Mas Bagus? 150 ribuan seluruh Indonesia, seluruh dunia itu bisa dikirim. Manfaatnya apa Mas Bagus? Manfaatnya buat diabetes, buat badan tetap strong, bisa keringetan terus seperti saya. Lebih sehat. Berarti. Lebih sehat, lebih alami intinya itu. Oke. Minum madu kelanceng, tambahri tambah kencang. Hanya ada di kios Burung Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Bagus ya. Siap. Jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi kios Alhamdulillah ya. Nanti patokannya itu dari parkiran motor yang ada di belakang ya, yang di depan pos RW tembok hijau itu. Nanti dari situ tidak jauh ada akses jalan ya menuju kios Alhamdulillah nih. Nah, tidak jauh adalah kios Alhamdulillah ya. Nah, ini adalah kiosnya nih. Berikutnya Mas Bagus. Lanjut, tadi ada kacer yang harga 3,5 langsung sold out. Ini yang 550, tinggal moles dikit langsung gantang. 550.000 aja ya. Tinggal moles dikit langsung bisa gantang. Moles dikit langsung gantang. Berikutnya Mas Bagus. Ya. Mau cuca kopi-kopi. Kopi-kopi murah aja 60.000, Don. Cuca kopi 60.000. Kita tempel lagi kapas tembaknya. Oke, berikutnya Mas Bagus. Borong-borong yang belum diliput. No, falak mau dijual. Jenggot falak. Jawa. Apa? Jenggot. Jenggot Jawa jadi? Ini jenggot Jawa gacor. Betul sekali. Karena tempelkan apa itu? Kena yang durba itu langsung muntah. Berapa jenggot Jawa? Jenggot Jawa kita kasih bahan 4,5, jadi 5,5. Jadi 5,5 ya. Oke, jadi hari ini walaupun panas tetap semangat ya. Semangat. Di sini ada kenari gacoran. Ada kenari. Gacor dor. Gede banget ini, apa ini? Loper aja. Oh, loper ya. 250 aja. 2,5 ya. Ini ya. 260. 250 aja lah. 2,5 ya. Nah, ini ciblek nih kemarin. Saya misahin satu nih ya. Misahin satu, akhirnya makan pur nih. Jinak. Oh, udah ngepur. Kemarin saya jual 55.000. 55. Gak laku, akhirnya saya pisahin. Sekarangnya beda harganya. Oh, karena gak laku jadi beda harganya. Berapa ya? 120 aja. 120.000. Iya. Tapi udah ngepur. Ngepur. Oke. Tetap puding kasih.
Tetap Budi kasih ya. Lanjut. Lanjut lagi Mas Bagus. Di sini ada beraneka ragam. Oh, pleci Gunung Slamet tuh, lagi ngeriwik tuh ya. Ada juga Gunung Slamet ini. Ori, asli. Asli. Itu 175.000. Heeh. Baru ikutnya Mas Bagus. Hah? Iya. Ini mau dijual kan nih pleci-pleci nih. Nah. Hah? Enak musiknya loh. Ini ada sogo nontong. Jaminan bunyi ya. Sogon. Kalau bahan biasa kita jual 15.000 2 ekor. 15.000 2 ekor. Kalau yang udah bunyi 62.000. Yang udah bunyi 62.000. Pleci ya. Gunung Slamet. Oh, ini sama Gunung Slamet. Slamet. Pacitan. Kalau Pacitan kita bilang Pacitan. Pacitan 100.000 aja. Ini Pacitan juga nih. Pacitan juga sama ini ya. 100.000 ya. 100.000. Nah, ini ada perenjak tamu jaminan bunyi ya. Kalau bahan kita biasa jual 45 2 ekor. 52 ekor. Ya, jamin jantan. Om tahu lah ya jantan lah ya. Lawu ya. Lawu ya. Ini jaminan bunyi. Ini asli pesanan Yoki karena enggak belum dikirim-kirim, paling saya jual aja ntar. Oh. Gede pur total ya. Total ya berapa ini? 45 1 ekor. Ya udah ngepur. Udah ngepur ya. Tuh. Perenjak lumut. Perenjak lumut di sebelah sana kayaknya deh. Ini Mozambik. Mozambik bunyi tuh. Mozambik lokal. Aa, 35. 35.000. Atau pare-pare. Oke. Okay. Ini. Lupa kayaknya lagi. Kehicap ranting. 15.000 aja. Udih, beneran? Beneran. Ini kehicap ranting 15.000 ya. Jadi ini burung yang warnanya bagus. Warnanya bagus pertama. Bunyinya gampang kan nih? Bunyinya gampang. Terus ekornya ya? Cakep banget. Ekor cakep ya. Oke. Okay. Lanjut lagi, ini ada burung. Wah, rawa-rawa mini. Rawa-rawa mini. Berapa ini rawa-rawa mini? 45 aja. 45. Oke. Okay. Nih, ini aslinya burung belum ada banyak yang tahu. Betul. Untuk kawan-kawan bisa di-share ya. Itu di YouTube. Bisa dilihat YouTube-nya Jenggot Mini. Jenggot Mini. Ini aslinya enak burungnya loh. Enak memang. Beneran. Cuman harganya murah ya. Ini 21.000. Jenggot Mini 21.000. Tokse Mandarin, pantauan bunyi. Ada juga Tokse Mandarin. Bahan 95. Bahan 95. Jadi 120. Oke, gajarnya 120.000 ya. Iya. Ini ada apa sih namanya? Cikrak lampu apa ambulan ini? Ambulan. Burung udah lama banget, jaminan bunyi. Ambulan. Oh, jarang ada ini. Berapa ini? Ambulan. Udah bunyi 50 lah ya. 50.000 ya udah bunyi ya. Bimoli. Bimoli yang total. Trotol jantan. Pur total itu asli, itu burung lama banget. Ada yang dewasa, ada yang anakan trotol kayak gini. 230. Oh, 230.000. Oke. Okay. Lanjut lagi. Lanjut lagi. RPM. Rambatan paru merah. 120, bahan 125. 102, Bahan 135, sorry. Yang motor. Yang bahan 100.000 yang udah jadi. Oh. 135, sorry. Enggak salah 135, bahannya 100.000 ya. Oke. Okay. Sama Bimoli juga itu. Apa sih namanya itu? Apa wah, yang ini yang bahaya ini. Iya, yang bahaya. Tapi jarang ada yang punya. Cuma satu ekor ini saya. Ceret gunung. Ceret gunung. Bagus. Cuma satu ekor, enak banget isiannya. Di YouTube bagus suaranya nih. Ceret gunung. Cuma jarang yang punya. Kemarin saya bikin judul ini. Ceret gunung. Iya, ceret gunung. Ceret itu aslinya kan tempat air. Iya, kalau bahasa Jawa. Ceret gunung nih enggak ada yang punya nih. Normal berapa sih? Ya 50. Hah? 50. 50. 35 aja. 35 ya. Ceret gunung nih, nggak ada yang punya. Waduh. Cucak cungko. Cungkomu lata kan Mas Bagus? Lata dong. Coba bukan yang minusan kalau saya ya. Bukan yang minusan, kita burung gemuk, kita kondisiin. Pisang aja kasihnya dua-dua nih. Oh, jadi... Gak pelit kita jadi orang. Oh, jadi itu yang menyebabkan burungnya nggak minus gitu maksudnya? Iya, bukan burung minus kita jual. Oh, nggak begitu ya. Burung latanya diunjukin. Ini mampu ya. Tuh. 1.500.000. Ini lata banget 1.5. Lata banget. Kalau yang udah bunyi 2 juta nego. Oke, itu jantan ya. Jantan, betina kita ready. Itu gimana gacornya ya bahan aja lata ya. Kalau bisa kabar kicau bisa ngelihat lah tiap hari bunyi enggak burung. Bunyi ya untuk yang gacoran. Tuh. Betina. Lata. Lata.
Mantap banget ya. Anti tulang. Anti tulang pokoknya ya. Anti tulang ya. Berapa ini? 1.4 juta. 1.4. Ya. Wih, murah ya. Betina. Itu ecer 1.5 tadi jantannya. Heeh. Kalau grosir gimana? Grosir tapi langsung halo aja. Halo aja ya. Oke, jadi 1.5 burung sehat bukan burung reject yes. Ya. Oke. Lanjutnya ada prediksian. Ini udah oh pelatuk lupa. Sniper dulu kali ya biar enggak kelewat ya. Sniper udah jaminan bunyi-bunyi tuh. Cuman saya pisahin satu-satu ya. Oh, sniper 75. 75 ya. Enak juga buat isian. Keren, keren. Mas. Atasnya juga ada, kita pisahin juga. Enak masalah bunyi, Bos. Bagus ya. Ini ada pelatuk ulang. Pelatuk bawang, sorry. Pelatuk bawang ini yang besarnya ini. 125 aja. Ini pelatuk bawang yang jantan ya? Jantan. Betinanya kosong. 25.000 ya? Iya. Ya ya. Prediksi? Murai prediksi berapa Mas Bagus? 2.5 aja. Murai prediksi 250.000 ya. Lanjut ke kios sebelah yuk. Oke. Berarti enggak jadi ya bikin kios sangkar? Hah? Enggak jadi bikin kios sangkar. Kenapa? Sangkar, sangkar. Sangkar belum modelnya belum ada. Oh, model. Nih, okay. Kapas tembak gacor nih ya. Yang 1.8 Hah? Yang 1.8 Ini kapas tembak 850.000. Ya gacor banget itu, saya ada videonya. Di mana lokasinya? Ada videonya ini. Oh yang sebelahnya. Ini 8.5, ini ada videonya tadi ya. Ini 8.5. Yang ini 4.5, tapi udah solo yang 4.5. Sorry, ini 4.5. Ini 8.5. Ini 850.000 yang gacor banget. Ini dicetek bunyi biasanya. Oke. Okay. Cuman gak mau lagi tumben ya, ngantuk mungkin. Ngantuk ya, yang 4.5 udah solo. Lanjut, parkit. Parkit. Ini udah mulai belajar ngomong nih, Cina. Parkit udah mulai belajar ngomong ya. 2.5 aja. Lu bisa ngomong deh Mas Bagus. Udah dari tadi lo jinak banget ya. Dilus-lus aja diem aja. Oh iya ya. Pinter banget serius parkitnya. Awas aja digigit. Berapa? Emang pinter banget. Berapa harga? 2.5 aja. Oh murah ya. 2.5 ya. Kemarin banyak yang komen mahal katanya Mas Bagus. Oh biarin. Enggak maksudnya di channel saya. Oh masa? Iya. Waduh. Oh ternyata harganya turun harga nih langsung ya. Iya. Aslinya kita murah. Cuman ya karena perawatan burung-burung rawatan, nah, kalau saya turunin bahan geger lagi. Saya murah, saya jual harga murah geger lagi. Dan mendingan kita ngikutin arus saja. Mana Mas Bagus? Oh ini murah juga. Separaja. Ini ada separaja nih. Ini yang dewasa yang udah pantauan bunyi 95. 95. Kalau bahan kena 50. Bahannya 50.000. Ini trotol. Ini trotol. 95 juga. 95 juga. Ini kurang sehat. Berapa? 30.000. Separaja 30.000. Kurang sehat ada satu ekor. Kurang sehat ya. Ini ada lagi, satu lagi. Oh. 95 sehat. Ini bawahnya lagi ada sama 95. 95. Pelatuk ulang atau sampit? Oh, pelatuk sampit. Atau pelatuk beras ya. 85 aja. 85.000. Ini juga ada rambatan Doraemon. Rambatan Doraemon ada. Doraemon ya. Rambatan Doraemon nih. Bahan 95. Bahan 95. Bahan 95 yang jadi 135. Yang jadi 135 ya. Lanjut aja. Terus ini ada plato apa rambatan Doraemon? Hah? 95.000-an. 95.000. RPM jantan juga ada anakan. Kok burung apa ini? RPM juga sama. RPM. Nih. Mugi-magi betina. Oh, mugi-magi betina berapa? 10.000. 10.000. Itu sama mugi-magi betina ya. Cikun-cikun ya. Kok RPM-mu banyak Mas Bagus? Apa? RPM dan paru merah ya nih? Banyak. Paru merah dan Doraemon, sorry. Banyak. Oke, terus apa lagi? Cigun? Cigun 75. Agak mahal ya, kalau bahan kita biasa jual 52 ekor. Cigun ini 75? Iya. Kalau bahan berapa? 25 2 ekor. 52 ekor, sorry. 52 ekor. Ini Bimoli dewasa. Mana Bimoli dewasa? Oh, ini. Berapa ini Bimoli jantan? Sama 23. 23 ya. Ini lanjut. Kayak kenari dong baru ya? Kenari 75. Oh, kenari juga ngikut murah ini. 75. Masa bagus kayak gini? Enggak apa-apa 75. Jadi lu mau. Nah, ini ada sikatan Inon. Sikatan Inon. 95. Sniper yang udah pada bunyi. Sniper harganya sama.
Mantenan 95 yang udah pantauan bunyi. Mantenan 95. Ciwa 9000. 9000. Pleci RPM ya udah pada dipisah semua ya, Om. Pleci udah tadi ya. Oh, ini ada kenari gacoran nih. Murah aja nih. Mana? Ini kenari berapa? Yang udah bunyi itu 200.000. Kenari yang udah bunyi 200.000 ya. Iya. Warna star blue ya. Coba cat lagi coba. Iya, siap. Kok boleh gitu sih ya? Nah, ini nih. Coba lihat depan sini. Ciblekannya serem. Kalau yang bahan 180, kalau yang udah bunyi, 2,5. Serem. Gimana kalau masih kemurah ya? Alele serem. Oke, siap, Om. Makasih. Wah, oke. Berapa ini? Ada yang 2,5, ada yang 180. 2,5 dan 18 aja ya. Ini total. Ini kalau throttle apa? Jantan. Jantan. Oh iya, udah keluar warnanya ya. Berapa harganya? 2,3 ini throttle. 230.000. Sama ini yang bunyi semua, ini kita ngambil dari tetangga, Bos. Oh, jadi pilihan. Oh iya nih. Udah keluar throttle-nya ya. Throttle. Oke. Enggak, mana suara sih? Memang rata ya? Rata. Rata ya? Melawan ya? Oke. Okay. Ini ya stok dari Kolibri. Wulung, posnya Mandarin udah belum? Udah posnya Mandarin. Minusan nih, kita minus jual lebih langsung. Ini apa Mas Bagus yang minus? Jenggot mini, dikoceng aja. Jenggot mini 5.000 per ekor ya? Mm-hmm. Reject di? Mata. Di mata ini mana kata ada yang bagus? Apa itu? Tuh ya, ini 5.000 per ekor, kalau 2 ekor 10.000. Cepat aja ya, ojek di mata. Nah, ini Mas Bagus. Ini ada apa? Si Jambul, Raja Perling. Raja Perling nih. 5,5. Raja Perling 550.000. Kalau Cungko udah kita sering liputan gacor-gacor semua. Ini ya. Mana? Cungko jadi 2 juta nego, itu stoknya banyak kita ya. Oke. Okay. Leher-leher merah banget tuh. Ini apa Mas Bagus? Merah banget. Ini split apa? Ya, pokoknya split lah intinya. Dari sono nota split, kita jual split. Sampai ke sini-sini merah. Apa adanya aja ya? Apa adanya nih ya. Cuman ada 1 ekor. Berapa ini? 1 juta aja. 1 juta troto, jantan betina? Ini betina. Betina? Iya. 1 juta ya. Oke. Okay. Oke Mas Bagus. Nah, ini untuk cungkonya yang udah pada jadi di sini ya. Omnya sering lihat lah, jadi saksi juga ya pada bunyi rata-rata ya. Dan itu ada sikatan londo atas, Om. Sikatan londo masih ada. Ini nih. Mana? Ayah kabar kicau kayak ngantuk ini ya. Iya, situ aja. Oh, ini sikatan londo ya. Uh-uh. Ini asli. Asli. Ini Super. Udah pantauan bunyi itu 5.500. Kalau ngambil partai itu lebih murah. Oke, jadi ini udah pantauan bunyi ya. 5.500. 5.500 aja sikatan londo ya. Udah ngapur juga ya? Iya. Oke. Udah pantauan bunyi. Yuk. Lanjut. Paling gimana? Oh ya, betina siapan belum ini? Iya, betina siapan belum Mas Bagus. Betina siapan 250.000 aja. Betina siapan 250.000 ya. Posero kali ya. Oxerowo 120 aja. Ini untuk buruh Poseirowo 120.000 aja ya. Syah. Yang ini udah kena poles ya. Ini sold out. Hi, cah. Hi. Ini udah kena poles semalam sold out oleh sultan kita orang Rorotan. Orang Rorotan. Heeh, ini belum kita taruh di rumah ya. Ini sold out 5.500, materi luar biasa Pak. Tumben ini enggak mau. Shh. Biasa langsung melintir ini burung. Shh. Hi, belum panas kali ya.
Si. 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 Don, tempel karo sing kae ya, Sel, Don. Aka sing kae pojok. Si. 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 Ini kalau udah kena poles kayak gini, Om. Ini udah kena poles ya. Oh, beda ya. Beda. Ini kalau gereja tarungnya. Ini kenari-kenariannya sama kapas tembaknya enak banget, Om. Enak ya. Ya ini yang udah kena poles 3 juta. Ini 3 juta. Ini. Dada ngebelah. Kalau ini? Ini udah sold out itu 5 juta semalam. Tuh ya real ya. Ini udah kena poles. Ini udah kena poles 3 juta. 3 juta aja. Tuh, sujud semua dua-duanya nih. Kakak deketan apa, Gus? Hah? Kakak deketan? Nggak apa-apa. Aman semuanya. Oh. Tuh yang udah kena poles 3 juta, main sujud ya. 3 juta ya. Tapi ini belum laku. Itu belum laku yang belum kena poles. Oh, udah ada belah ya. Udah ada belah. Tumben ini enggak mau ya, biasanya langsung lo ya. Mungkin lagi malu kali, malu-malu kali ya. Pokoknya saya jamin kalau materi. Boleh lo. 3 juta aja. Alalalalalala cililinnya keluar. Alalalalalala. Kenariannya lepas. Gajah ngebelah ya. Alalalalalala 3 juta aja. Alalalalala 3 juta aja. Kedengeran suaranya. Wow, baru nih. Belum laku ya. 3 juta aja kalau yang udah dipoles. Kalau yang belum kalau yang udah dipoles ini 3 juta aja. Apa nih adanya? Hmm? Kamu ngomong aja pasang aja. Iya. Oh. Usia berapa ini Mas Bagus? Hah? Usia pastel. Masa depan cerah. Masa depan cerah. 3 juta ini. 3 juta aja. Oke. Okay. Lanjut. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.